What's up, bro? Welcome back to my channel, Aramaiti. Oke, selamat bertemu kembali di channel saya. Saya minta maaf kepada teman-teman di luar sana sebab saya ada lewat sedikit untuk membuat promosi channel rekan-rekan kita. Oke, so, belum macam manapun, saya berharap kawan-kawan di luar sana sentiasa sehat dan sukses selalu. Oke, saya di sini sehat juga ya. Oke, jadi pada hari ini sebelah petang jam menandakan jam 6:30, sudah mau hampir gelap di Australia. Saya membuatkan promosi lagi untuk part yang ke-14. Oke, kawan-kawan, part yang ke-14 semuanya berjumlah 20 channel, sebab supaya kalau terlalu banyak lambat kita pusing pergi subscribe, pergi support mereka. Jadi saya akan buat 20 sebanyak 20 channel saja. Oke, okay. Oke, okay, guys, untuk tidak membuang masa, channel yang pertama yang tersenarai pada part ke-14 yaitu Winnie Badin. Oke, okay. Winnie Badin. Oke, okay, guys, dia punya konten yaitu masakan. Oke, okay. Siapa yang suka memasak, mau tengok jenis-jenis masakan, pergi support channel ini Winnie Badin. Oke, okay, teman-teman. Dan yang kedua, seorang pemula, betul-betul pemula, baru 2 ke 3 dia punya channel pelanggan ini, dia punya subscriber ini. Kita saya punya kawan, nama channel dia yaitu Bizbon, Bizbon, B-I-Z-Z-Y-B-O-N, Bizbon. Oke, okay? Dia punya konten itu baru 2 video kalau saya tidak silap, unboxing sama unboxing lah, unboxing iTab sama itu drone, 2 jenis unboxing dia. Oke, okay? Baru 2 video dia, apa, memang dia baru starting lah ini bulan dia punya account YouTube. Oke, okay, kawan-kawan. Yang ketiga, Willy Tanjong, Willy Tanjong. Oke, okay? Yaitu konten dia menyanyi. Oke, okay? Kita pergi subscribe dia. Kita pergi tengok apa dia punya tajuk nyanyian. Yang keempat, yaitu ini pun pemula juga, baru di bawah 10 dia punya pelanggan, dia punya subscriber, Ethan 611 Ethan. Ethan 611 Ethan. Oke, okay. Dia punya konten yaitu mengenai baru 1 video kalau saya tidak salahnya. Ini YouTuber di Australia nih, YouTuber sabahan di Australia juga nih. Dia punya konten kerja di Australia, kerja-kerja di ladang. Oke, okay. Yang kelima, Dapur di Iwi Sabahan, Dapur di Iwi Sabahan. Oke, okay. Yaitu konten dia mengait macam kerap tangan, macam mengait-ngail lah, mengail tuh yang apa, membuat yang kail-kail itu, apa itu, macam bakul ke apalah semua, ataupun lapik meja ke mengail itu kan. Jadi kita pergi tengok dia apa, macam mana cara, apa barang yang dia kail itu, dekat untuk bag ataupun untuk lapik lapis meja ke apa. Jadi sama-sama kita pergi tengok, oke, okay? Yang keenam, Mas Kabur, Mas Kabur. Dia punya konten main game. Oke, okay. Main game KBS. Saya tulis sendiri KBS, saya lupa apa maksudnya KBS nih. Tapi memang kontennya game lah, game, lebih kurang game macam ML, tapi bukan ML lah. Oke, okay. Nomor 7, Anna Jack, Anna Jack. Yaitu kontennya jalan-jalan di bandar yang macam tempat-tempat menarik lah. Oke, okay. Tetap menarik. Yang ke-8, Witty Ayu Channel, Witty Ayu Channel.
ni dia punya konten campur-campur juga nih. Sama-sama kita pergi subscribe lah, pergi support, tengok video dia, okay? Yang kesembilan, Nusa Channel, Busa Channel, okay? Ini tentang mancing, memancing, okay guys? Jadi pergi support dia. Okay, nomor 11, Pop Up Trigger, okay? Kerja jentera berat, macam kerja jentera berat ni macam dia dribble, macam itu Hitachi, macam itulah, Sawol, okay? Jadi kita sama-sama pergi tengok lah. Yang ke-12, 9090. Oh, ini kontennya kabo lagu, okay? Nomor 13, Dapur Bakso Andrianto. Panjang channel ini namanya, Dapur Bakso Andrianto. Ini tentang masakan, sama ada jalan-jalan pergi tempat-tempat menarik, oke? Okay. Nomor 14, Agus Josjin. Ini pun campur-campur juga ada punya konten, itu melihat ikan sama mandi air terjun, macam dia pergi melawat yang tempat ada kolam ikan lah, macam tuh, oke? Okay. Cuma di air terjun, di dia macam apa ya, macam di air terjun ini di dalam hutan lah, tapi di tempat dia mungkin selalu sudah dikunjungi orang, mungkin di tempat dia, jadi itulah sudah jadi resort sudah, mungkin tempat mancung. Yang ke-15, Borneo Soul Hills. Campur-campur juga kontennya nih. Macam ada masak, ada nyanyi, ada hiking. Oke. Okay. Ogo di sini nomor 16, Ogo di sini. Campur-campur juga unboxing, makan apa? Makan kelapa muda. Yang satu ini makan kelapa muda. Oke. Okay. Yang ke-17, Kasakaban Channel, oke. Okay. Kabo lagu. Ya, kontennya kabo lagu, oke. Okay. Yang ke-18, Nur Maria, oke? Okay. Mix juga dia punya konten, itu cara memasang tu blanket ini apa? Lapis katil, lapis tilam, ya. Yeah. Sama buat kuih, itu. Oke. Okay. Nomor 19, Lija Salungin, oke? Okay. Ini kontennya kabo lagu juga. Ini apa kabo lagu Ci Adi. Oh, memang mantap lah suara dia, jadi kamu pergi tengok sendiri, oke? Okay. Yang ke-20 dan terakhir, JL Datin Sado, oke? Okay. Ini kontennya review makanan dan jalan-jalan di supermarket. Oke, okay guys, itu saja untuk tidak membuang masa, tidak memanjangkan menit dalam video saya untuk mempromosikan, jadi 20 channel saja. Oke, jadi jangan lupa pergi support, subscribe derang, pergi tambarakan. Jadi macam biasalah, kalau kita datang di channel derang 3 menit ke atas baru kita komen dan subscribe, oke? Supaya tidak kena tangkap oleh polis kita punya komen. Oke, okay guys, nah itulah, itu sajalah. Jadi untuk mengakhiri kata-kata saya hari ini, yaitu setinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sokongan kamu dari saya supaya channel saya akan berkembang dan kita sama-sama akan memberi info setiap video yang berguna dan bermanfaat. Oke, okay? Itulah dia. Jangan lupa subscribe channel Aramaiti dan komen, oke? Okay? Sampai maju kita punya channel. Oke, okay guys, jadi nanti link ini channel kamu tengok macam biasa lah, tengok di ruang description, oke? Okay? Bye, jumpa lagi.